Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Metikholik. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kemarin, AHM resmi merilis Honda Scoopy baru. Tapi, yang heboh justru adalah penampakan motor baru yang diduga Honda PCX 160 facelift, yang ternyata merupakan Honda PCX 125 2025 yang rilis di pameran EICMA Milan 2024. Wajah baru PCX 125 ini benar-benar berubah signifikan, sehingga banyak asumsi mengatakan cikal bakal tampilan PCX 160 facelift nantinya. Benarkah demikian? Yuk kita ulas. Honda PCX 125 merupakan kembaran PCX 160 yang dulunya PCX 150 yang sudah eksis lebih dari satu dekade di Eropa. Untuk versi 2025 ini, PCX 125 mendapat major facelift tak hanya dari segi desain tapi lebih fokus ke fitur baru yang lebih canggih dan kekinian. Namun sebelum video ini dilanjut, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Pertama kita bahas desainnya. Secara keseluruhan memang masih mempertahankan karakteristik PCX series yang memiliki ciri khas kutik bergaya elegan premium dengan garis desain yang mengalir tanpa banyak lekukan dan tampilan headlamp yang futuristik. Untuk versi 2025, PCX 125 memiliki desain headlamp yang minimalis, berbeda dengan versi sebelumnya yang memiliki desain lampu DRL yang super mewah seperti wajah burung merak. Kini lebih sederhana, membentuk garis lekukan yang menyatu, lampu remnya pun membentuk garis yang juga lebih sederhana senada dengan DRL lampu depan. Sedangkan untuk lampu utamanya juga lebih sipit dan memiliki 4 klaster reflektor, serta windshield yang agak sedikit memanjang dibanding versi sebelumnya. Perubahan yang paling signifikan terdapat pada area stang kemudi yang kini menggunakan cover, dan kemarin juga sama untuk desain Scoopy yang pakai cover setang juga. Dan seperti pesaingnya yaitu NMAX, PCX baru juga kini menggunakan suspensi belakang subtank yang memiliki reservoir, sehingga menambah kesan sporty dan padat. Tapi beberapa detail lainnya yang masih dipertahankan, diantaranya desain dan ukuran velg, bodi samping, footstep belakang model lipat dan flap, serta behel belakang yang terkamuflase yang menyatu dengan bodi belakang. Fitur traction control atau HSTC-nya pun masih sama. Tangki bahan bakar 8,1 liter bahkan remi biasnya pun masih satu channel. Fitur baru PCX 125 ini juga semakin menarik. Pertama dari panel meter yang kini sudah mengadopsi model TFT layar berwarna berukuran 5 inci. Sehingga kompatibel dengan konektivitas smartphone untuk menampilkan navigasi sederhana dan beragam entertainment.
Untuk mendukung pengoperasiannya, saklar PCX125 ini juga pakai model baru sehingga terdapat tombol navigasi di bagian saklar kiri, sehingga membuatnya tampak futuristik. Sedangkan untuk mesinnya, PCX125 ini masih mengusung 125cc, 1 silinder ESP+, 4 klep SOHC yang berpendingin cairan. Tanpa VTEC atau turbo-turboan, skutik ini memiliki tenaga maksimum di angka 9,2 kW pada putaran 8750 RPM, sedikit lebih tinggi dari NMAX 125 yang hanya 9 kW saja. Namun, torsinya turun dari semula 11,8 N menjadi hanya 11,7 N pada putaran 6500 RPM. PCX125 baru ini sudah mendukung regulasi Euro 5+, dan karena beberapa perubahan, maka bobotnya naik 3 kg menjadi 133 kg. Terakhir, untuk harga PCX125 versi 2025 ini belum diumumkan, tapi yang jelas pihak Honda Eropa menjual PCX125 ini dalam dua tipe, diantaranya PCX125 standar dan PCX125 DX dengan fitur yang lebih lengkap. Untuk warna-warnanya dikeluarkan secara resmi di website-nya Honda Spanyol, yakni warna matte galaxy black metallic, matte dim grey metallic, pearl snowflake white, dan yang terakhir adalah pearl dark ash blue. Nah, kira-kira kapan ya PCX-160 facelift hadir di Indonesia? Apakah akan ada perbedaan dengan PCX-125 ini, seperti NMAX 155 dan NMAX 125? Yuk kita bahas di kolom komentar. Akhirnya di penghujung video bahasan kali ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.